Jadi ini Bu cuma gini aja ya, iya, cuma kasih gini kuning, aja. Iya. Dikasih apa? Ini dikasih ya, oncom. Oncom. Oncom, sambal oncom ya? Sambal oncom, oh, iya. Ini marang gaji atau apa lemak? Iya, ini yang lemak, yang campur lah oh, bilangnya gitu. Yang campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kicio dari Cianjur. Bapak siapa? Bapak Kicio. Bapak Kicio. Kicio. Iya. Yeah. Panggilan saya, itu nama asli. Itu Pak, itu nama itu aja, nama udah gaul. Aja. Nama gaul ya, Kicio. Usaha di bidang apa? Saya di bidang marangi. Marangi apa namanya? Marangi sate sapi, sapi, ya. Sapi asli. Sudah berapa lama di bidang usaha ini? Semenjak berdirinya pasar ini, Pasar Jebron. Kira-kira tahun berapa ya? 2000 sekitar 2002, 2002. 2002 ya. Iya, iya, iya. Berarti pasar ini termasuk baru juga ya? Iya, iya, baru, baru. Oh, untuk menu ada apa aja, Pak? Menu di antaranya yang pertama yaitu sate marangi. Segi marangi ini apa apa aja menunya? Marangi daging atau? Oh, yang spesial ya daging semua, yang campur ada susunya gitu. Oh, ada susu. Iya, iya, iya. Sama ya. Daging juga ya. Iya, iya. Harga itu berapaan? Yang campur harganya 2.000 per tusuk. Ah, yang betul. Itu yang 2.500 yang spesial. 2.500. Kalau per porsi yang campur 13, yang spesial cuma 16.000. Kalau untuk nasinya ada nasi apa aja? Itu nasi timbel yang putih yang dibulet itu. Ah, pakai daun. Pakai daun. Terus yang kedua itu ya nasi itu nasi uduk, nasi kuning. Uduk ya. Nah, ya. Kalau untuk semua ini Bapak yang ngolah? Iya, istri saya yang ngolahnya. Iya. Dagang berdua sama istri. Iya, 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 iya. Oh, berarti kurang lebih sudah 5 tahunan. Ya? 5 tahun. Buka jam berapa, Pak? Mulai pada subuh sekitar jam 5 udah siap. Jam 5 udah siap ya. Iya. Oh, jadi di sini cuma mangkal aja ya. Iya, iya, mangkal. Sampai jam berapa? Paling lambat jam 11, setengah 11, setengah 11 ya. Ya. Jam 10 kadang udah habis. Oh, katanya di sini bisa sampai membeludak gitu ya. Iya. Kalau setiap hari apa? Atau setiap hari? Biasanya Sabtu Minggu biasanya meludak, apalagi ada Capri Day banyak sekali. Oh, gitu. Ya. Nah, ini Pak untuk satu kali jualan bisa menghabiskan berapa tusuk? Alhamdulillah kemarin-kemarin sepada keboran kemarin hampir 1.000 tusuk. 1.000 tusuk. Kalau sekarang udah normal lagi paling-paling 700-800 tusuk. Oh. Ya. Jadi sekarang bisa sampai 1.000. Iya, 1.000. Kemarin pas waktu pandemi ngalamin jualan kan ya? Jualan. Gimana Pak? Ada ngaruhnya? Enggak ada pengaruh. Cuma yang makan-makan, cuma kan dibatas, waktunya dibatas. Kadang-kadang yang makan juga ada jaraknya. Kadang-kadang kebanyakan dibungkus, dibawa pulang. Iya. Jadi online ada nggak? Belum ada online. Ya online ya? Ya online, ya. Jadi ini patokannya pas pintu masuk atau keluar? Pintu masuk, pintu keluar bisa dari sini. Pintu ya. Banget, pas banget ya? Ya, los tebing kalau kalian. Patokannya ada toko ini nih, apa? Kerudung ya? Ya, kerudung. Indah hijab. Ya, ya, ini jalan pasar. Apa namanya? Pasar apa? Alamatnya? Pasar Jebron. Induk ya? Pasar Blok B, nomor 122, Cianjur. Ya. Pak, selama ini Bapak kan sudah 5 tahun jualannya Pak ya?
apa memang sebelumnya basicnya sudah terjun ke jualan tadi dulu atau gimana? Iya, saya ikut ini istri saya. Oh, kalau basicnya sudah. Oh ya, udah dari dulu, dari keturunan dari ayahnya. Dulu kan di pasar induk Cianjur jualan, udah meninggal diterusin sama anak. Kalau bapak basic sebelum jualan ya? Ya, kalau saya dulu pernah merantau di Jakarta, tapi sekarang udah gak ada lagi. Udah enak jualan. Udah mantap ya jualannya. Ya. Jadi motivasi untuk apa, inspirasi jualan sate marangi ini dari istri? Dari istri. Oh. Nah, pas ketika bapak mulai untuk jualan, pak, ada nggak sih rasa kesulitan di bidang jualan ini setelah bapak? Oh, yang namanya jualan itu pasti ada kesulitan. Karena yang namanya jualan kan turun naik. Kadang-kadang kalau nggak ada lagi sepi kan omset menurun. Kalau lagi itu ya gitu aja. Udah lumrah kalau jualan. Ya. Pak, kalau boleh tahu bocoran omset sehari bisa sedap berapa? Ya minimal lah 700. Tujuh ratus. Semuanya itu ya? Ya tuh. Semuanya. Ya. Jadi ramainya tuh bayangkan pagi ya? Pagi dari mulai jam 5:30. Kadang-kadang 8:30 udah habis. Oh, makanya harus pagi-pagi kalau datang ke sini. Iya. Ya, karena saya kesiangan ya. Iya, iya. Biasanya kalau pagi penuh banget ya. Apalagi penuh. Iya, Sabtu Minggu. Oh. Pak, suka dukanya gimana, Pak? Selama jualan. Nah. Oh, ya, yang kadang-kadang kalau misalkan kalau sukanya jualan bagus, kalau dukanya ya gitu, kadang-kadang nggak habis nasinya, pasti ada aja suka dua. Pak, sebagai bapak kan sudah, ini bisa dikatakan sudah termasuk sukses lah dalam berjualan ya Pak. Ada motivasi nggak yang bisa bapak sampaikan untuk mungkin sesama usaha UMKM? Oh iya, iya. Buat penonton lah, apa sih motivasinya? Motivasi kalau dari saya, kalau seandainya jualan harus jujur lah, istilahnya jangan misalkan dalam bumbu jangan asal-asalan, kalau jujur harus bersih, kalau gitu. Itu aja kalau itu sebuah pelayanan yang ya. Baik. Ya. Nah, kalau segi kunci sukses Pak dalam usaha itu apa sih? Ketekunan, jangan mengenal lelah. Itu aja. Tekun, kedua jangan mengenal lelah, harus rajin istilahnya. Terus kalau dijalani istilahnya lah. Kan yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala yang di atas. Kalau kita cuma berusaha aja. Ya. Ya cuma segitu aja ya. Okay, mungkin siap. Mudahannya. Karena Bapak ini sibuk ya, Pak ya. 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 Bapak cukup, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, maaf mengganggu nih. Boleh. Ya, ini kata bapaknya kan Ibu sebagai pelanggan setia ya. Iya. Alhamdulillah. Mas dari mana, Bu? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Asli. Maaf dengan Ibu siapa? Ibu Nenden. Iya. Ibu, sebagai pelanggan gimana, Bu? Testimoninya ini, Bu. Tentang sate marangi-nya enak. Gimana, Bu? Enak banget. Ya. Terus apa lagi? Ketagihan. Bikin ketagihan ya? Iya. Bisa berapa kali ke sini? Dalam kadang-kadang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Enggak sehari 3 kali kan? Enggak. Enggak ya. Makan obat. Jadi seminggu bisa? 3 kali. Bisa 3 kali ya. Ibu ini jadi udah pesan ya. Iya, Ibu pesan apa nih? Yang Ibu pesan apa ini? Merangi sama nasi kuning. Nasi kuning bagian lemak atau apa? Ya, campur belum sama ini. Oke. Okay. Ada lemaknya. Baik. Ya. Selamat makan Ibu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.